Dia lebih senyap lah. Lebih senyap daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni bearing mata depan dah pecah. Ni kita dah pakai gang. Tengok. Ni dengan tangan ni. Saya jah ni. Okey. Oh. Pusingkan satu pusingan. Cek. Cek balik tension. Pasang T ke tak? Alhamdulillah. Okey. Ini pasang. Pasang balik. Ini. Oh, tak masuk lah. Okay. Okay. Itu kulen ada bocor. Jadi kita tak tukar. Dalam kita tukar bau spray tu. Ni orang dah luar. Nanti link saya share dekat description lah. Dia punya ni water pump baru ni. Ni Yamaha ni. Yamaha Indonesia kot. Malaysia. Okay. Ya. Try tengok. Dia bagi komplit dalam ni. Tengok dalam ni dah siap. Nampak dalam ni dia mesti ketat punya sikit. Ada seri number ni. Kita pasang macam ni lah. Macam skru. Dia dah bagi skru ni dah siap. Pasang macam biasa je. Pasang ni. Angkat sini. Macam tu. Okay. Tak banyak nak di review lah. Dalam ni dah seketul siap dah lah. Berpasang dah siap lah. Ini mula ada.
dia punya ring dah siap. Kita pasang antronya. Kita pasang antronya ni. Bawa senterkan ni, dia punya ni. Terus pasang. Masuk oi. Masuk ni. Masuk ni. Masuk ni. Dia punya ketahanan tu tak tahu lah macam mana. Tapi try lah tengok dia punya berapa lama boleh tahan. Gua dalam 80 lebih lah macam tu. Tak baca lah. Tu ni buah host tu beli. Okay. Ni kita buah ni. Lepas tu buah kulen. Okay lah. Malak lah. Saya ada seri number ni. Okay. Dalam 80 lebih lah beli kat Shopee. Oh, yang tu nanti link tengok kat description lah. Ha? Nanti dia punya ketahanan ni tengok macam mana, berapa lama dia boleh boleh tahan. Sebab motor ni dia running agak tinggi juga lah untuk harian-harian melis dia. Okay. Kering. Ayat kulen kering. Kalau dia punya, kita punya water pump ada bocor apa ke, dia memang ayat kulen dia mesti kering. Ini aku tambah ni. Dengan penuh sangat dia dalam range ni. Okey. Okey. Tu kita pasang carburetor. Tu okey ah. Okey. Kulen kita dah bubuh. Dah letak coolant. Lepas tu kita tak start lagi, kita nak buka bahagian coolant engine belah magnet ni. Kita nak cuci sikit yang ada leki-leki yang bawah. Lepas tu baru kita start. Okay. Thank you.
Hampa tengok dekat bahagian dalam ni macam ada ayak kan. Ayak campur minyak jadi macam ni. Nampak. Jadi kita kena cuci ya. Enggak dekat air pump tu jadi okey lah. Baru ya tu kesam. Dah pasang. Thank you.
Boom. Gasket punya ring yang lupa, nanti bocor lagi. Pemasangan pun dah siap. Ni pun dah siap. Minyak hitam pun kita dah ganti baru. Coolant pun dah pasang. Ada bubuh. Ingat dah tak ada apa-apa kot. Karakter semua dah okey. Jadi kita try start ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Restart. Minyak tak nak habis je. Dia lebih senyap lah. Lebih senyap daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni bearing water pump dah pecah. Ni kita dah pakai water pump baru. Bunyi dah ok. Lepas tu kita tunggu saat kita running, tengok macam mana. Ada leaking yang macam mana. Kalau ok kita pasang cover set balik. Door apa semua lebih siap. Okay.